warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik . Sambungan pada tajuk 5.1 . Persekutuan dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi anak-anak mungkin boleh tengok balik. Bab ini dia mudah sikit banding dengan bab 4 . Okey. Sambungan ini kita nak tengok ialah sumbangan . Sumbangan nasionalisme radikal. Radikal ni maksudnya dia tidak cenderung bersama dengan pemerintah pada waktu itulah . Kalau itu kita panggil sebagai radikal. Namun begitu mereka juga ada sumbangan. Nampak ni sumbangan macam utak gitu . Macam ombak sebelum cikgu buat yang garis-garis molek sikit . Baik. Kalau kita tengok golongan radikal, mana tahu soalan dia akan tanya, apakah sumbangan golongan radikal? Apakah sumbangan golongan radikal ini? Okey, kalau kita tengok radikal ini, mereka ini melaungkan perjuangan kemerdekaan. Kita dah belajar. Kaum muda adalah radikal. Kita nampak situ. Mereka juga mempunyai matlamat perjuangan membebaskan tanah air daripada penjajah. Menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi. Ini kita tengok. Yang pertama, cikgu letak nombor satu. Yang kita belajar di sini ialah Ahmad Bois Tamam. Ada gambar sebelum ini, kita dah belajar dalam seri satu kan. Ahmad Bois Tamam ni, dia telah menerbitkan apa yang dipanggil sebagai suara rakyat. Ini akhbar lah . Untuk membuka minda. Dan kita lihat fahaman yang dibawa oleh Ahmad Bois Tamam ni melalui parti beliau sendiri. Kita tengok balik Ahmad Bois Tamam ni. Bagi kita tengok ni. Ini Ahmad Bois Tamam nombor 2 ni. Ini Ahmad Bois Tamam lah. Melalui PKMM. PKMM. Kalau kita tengok di situ, kita nampak Ahmad Bois Tamam. Kita ada. Kita nampak di situ. Dia telah berjaya menubuhkan banyak cawangan-cawangan parti dia. Dan kita nampak, kita tak detail sangat yang inilah . Golongan radikal ini, kita nampak, memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Itu kita nampak daripada suara-suara inilah . Kita nampak mereka ini memperjuangkan ketidakadilan. Ini yang membawa kepada gerakan-gerakan buruh nanti . Prinsip dan falsafah dan tokoh setempat melangkau jarak sempadan. Melangkau jarak sempadan ini maksudnya dia keluar daripada negeri dia. Kalau orang Perak, dia keluar sampai ke Kuala Lumpur lah. Itu kita tengok . Macam di atas ni dia kata daripada Perak. Dia daripada Perak . Sudah sampai ke Pahang. Itu kita nampak yang dibuat oleh sumbangan radikal yang pertama, Ahmad Bois Tamam. Kalau ditanya apakah sumbangan golongan radikal, kita nampak di sini. Ini tengok Ahmad Bois Tamam dalam parti dia bersama API, Angkatan Pemuda Insaf . Ini Ishak Haji Muhammad nampak, ataupun kita lebih senang dipanggil sebagai Pak Sako. Dan pandangan ini juga diterima oleh Timbalan Perdana Menteri. Dia kata apa? Tengok ucapan Timbalan Perdana Menteri. Adakah golongan baharuan kiri tidak bagi sumbangan? Tengok kita kat sini. Kita boleh tengok jawapan ada di sini. Golongan nasionalis dan radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap capainya kemerdekaan. Di mana nak tengok jawapan ni? Pada peringkat pertama tadi. Nampak ni, membebaskan tanah air daripada penjajah, menyatukan tanah Melayu dan enggan berkompromi. Macam mana cara ditentang? Melalui akhbar, melalui parti politik. Ini fahaman kebangsaan yang dibawa ni. Ini kita nampak. Jadi itu ialah golongan radikal. Dan pada peringkat awal tengok info ni, dia digunakan mereka ni. Istilah radikal digunakan oleh British pada orang yang menentang dia . Yang menentang British, British ni dianggap orang kanan . Dianggap sebagai radikal.
Dan pada pandangan orang golongan-golongan radikal dia pula, mereka menentang British kerana apa? Nah, di situ ada jawapan dia. Mereka menentang sebab British ini, cuba tahu, bertindak menindas golongan nasionalis radikal. Radikal dan terpaksa berhadapan pelbagai bentuk penindasan. Okey, itu kita nampak. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok Putra, Pusat Tenaga Rakyat dengan AMCJA yang diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock. Mereka ni bergabung. Bergabung bila UMNO dengan Raja-Raja dengan sebagainya dan lain-lain telah mengeluarkan yang awal-awal kita belajar ni. Kita buka balik tengok sini yang kita nampak Wakil Raja Melayu, ada UMNO, ia telah mengemukakan jawatan kuasa kerja untuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka ditentang. Baik, apa yang ditentang? Baik, berlaku gabungan kedua ini, kita nampak mereka ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja Melayu dan British. Jadi kalau soalan tanya, mengapa wujud, sini juga boleh, mengapa wujud penentangan sehingga membawa gabungan Putra dan AMC. Okey. Kalau kita tengok situ ya. Kita nampak. Okey. Okey. Cuba tengok sekejap. Apa kita nampak? Okey, cuba garis dulu. Okey. Ini cadangan dia. Putra. Jadi mereka ini menentang dan mengeluarkan satu perlembagaan rakyat sebagai alternatif. Dia keluar pula satu perlembagaan sebagai yang kedua. Kita nampak di situ. Yang kita nampak ialah ada empat ni. Mas Melayu, Pertahanan, Syarat Kewarganegaraan, Bendera. Ini unik nanti. Kita tengok bendera mereka ni apa. Warna dia. Lagu kebangsaan diberteraskan ke mana. Menarik. Nanti cikgu akan kupas sekali yang ini. Itu cadangan Putra. MMCJA pula. Cuba letak warna merah. Ini AMCJA. Penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. Kerajaan pusat. Dia akui Raja-Raja Melayu. Nampak? Agama. Syarat kewarganegaraan. Ini. Nampak? Dua benda yang berbeza ni. Kalau cikgu letak di sini. Kita letak macam inilah. Macam mana gabungan ni. Dan akhirnya, kedua-dua cadangan ni, kalau kita tengok. Di sini. Aku lari tu membentuk ini yang dipanggil sebagai perlembagaan rakyat. Kedua-dua ni digabungkan nanti cadangan Putra dan MCJA digabungkan. Ini kita nampak di tulis digabungkan dan membentuk perlembagaan rakyat. Okey. Ini yang kita kena tengok. Apa yang terkandung dalam perlembagaan rakyat? Cikgu tak nak sentuh semua. Mungkin boleh detail lah. Okey, kalau tengok situ, ini cadangan AMCJA, Tanah Melayu dan Singapura digabungkan. Kalau kita tengok situ, Raja Melayu. Saya suka kepada Raja Melayu. Al-Ehwal dikembalikan kepada Raja. Okey. Kewarganegaraan Melaya harus dinamakan Melayu. Tanah Melayu
Ini cikgu sebut tadi. Warna merah putih harus dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan. Macam mana apa? Singapura, Indonesia. Okey. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi kalau tengok benda ni, cikgu hanya akan uji bila kita sampai di bahagian itu nanti. Cuma hari ini kita nampak bagaimana wujudnya Perlembagaan Rakyat, gabungan AMCJA dengan Putera. Kenapa mereka timbul semangat menentang? Kerana mereka ni tidak dibawa untuk bergabung. Dia berbalik situ. Macam mana cara dia orang menentang? Melalui akhbar. Akhbar dan juga penubuhan parti siasah lah. Ini salah satu sumbangan. Jadi kalau kita nampak di situ, jelas lah ya.